Ya, perkenalkan nama saya Denny. Maksudnya DIF, nama inisial saya. Memang benar, saya pernah menjual baso borak dulu. Dan saya sangat menyesalkan perbuatan saya ini dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Dulu saat saya melakukan hal ini, tiba-tiba saya dibangunkan sama istri saya. Dan ternyata itu cuma mimpi. Kita intro dulu. Ya, oke, balik lagi bersama gue Denny di channel gue The Codet. Ya. Yeah. Tadi yang pas pembukaannya enggak bohongan. Gue hari ini gue mau ngebahas liquid. Sekalian mau nyobain juga liquidnya Grills. Dia buy-nya by Vapor King dan IDJ. Di sini keterangan botol liquidnya rasanya sih roasted pineapple. Itu berarti rasa semangka ya. Enggak, rasa nanas ya. Nah, di sini ada keterangannya, di botolnya itu ada peringatan, produk ini mengandung nikotin dan dapat menyebabkan ketergantungan asalkan tidak menggunakannya secara berlebihan. Ya, terus di sini juga ada keterangannya 18 plus, ibu hamil dilarang, dapat didaur ulang, dan ada logo warning yang juga. Terus tidak dijual untuk kepada anak di bawah umur. Nah, itu yang dilarang banget. Ya, terus di sini juga ada keterangan IET-nya, ekstrak esen tembakau, dan ada Instagram dari Vapor King Distribution, terus Instagram dari IDJ Official indonesiadreamjuice.com. Ya, terus di sini keterangan botol liquidnya 100 ml. Terus nikotinnya 3 mg, PG-nya 30. VG-nya 70. Wah, ini enak nih kalau kalau PG-VG-nya perbandingannya 30-70. Terus didistribusikan oleh PT Java Vapor Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Oke. Oke, tanpa banyak cincong lagi lah, kita buka. Wow. Kali ini gue mau nyobainnya masih di RD yang sama. RDA-nya Arta, punyanya Petrio, Pink Clone. Sorry ya bang, gue belinya yang clone. Ini dulu waktu gue jadi vapor pemula, belum bisa beli yang oten, belinya yang clone, 100 ribu. Ini juga kayaknya kemahalan 100 ribu. Sekarang ada yang 50 ribu loh, gokil harganya. Sekarang gue tenang, gue nggak beli yang clone lagi, oke? Untuk adanya masih untuk modnya masih sama ya, Tesla Invader 4X. Sekarang kita cobain Liquid Grills rasa roasted pineapple by IDJ Vapor King. Oke, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk dari liquid ini rasanya nanas banget, ajib. Tapi sih sebelumnya gue belum pernah nyobain liquid-liquid yang rasa-rasa nanas lah intinya pokoknya. Mau creamy ke, mau fruity ke, gue belum pernah nyobain. Dan ini gue baru nyobain pertama kalinya nyobain liquid rasa nanas. Dan ini bener-bener nanasnya berasa banget. Tapi nanas yang gua rasain itu di sini tuh bukan nanas buah ya. Jadi kayak udah jadi apa ya? Selai nanas. Cuman enak. Jadi gua pernah makan kue dading tuh
yang di dalamnya isinya kayak selai nanas. Nah, terus juga ada donat kan, toppingan selai nanas gitu kan. Nah, ini rasanya kayak gitu. Untuk 3 mg-nya nggak berasa ya, masih soft. Gatel enggak, nyegrek juga enggak. Di exhale dan di inhale sama aja, nikotinnya enggak berasa. Masih enak, masih aman. Masih kategori aman untuk liquid ini. Dan untuk rasanya sendiri, pas di inhale itu gue ngerasain hanya nanas, selai nanas. Selai sih, ini yang gue rasain selai ya. Jadi bukan buah nanas. Selai cuman rasa nanas gitu. Nah, jadi pas waktu gue exhale-nya itu, pas waktu gue exhale, itu rasa si selai nanasnya bercampur, ngeblend jadi satu, barengan sama rasa, karamel. Jadi ada sedikit rasa karamel, tapi tetap masih dominan rasa si nanasnya ini sendiri. Jadi, pas waktu gue exhale, hin-hin di hidungnya sama hin di hidung berasa nanas, di mulut tuh nanas sama si karamelnya itu. Jadi enak kalau menurut gua, jadi enggak oversweet juga sih, enggak ada rasa-rasa manis gulanya. Enggak terlalu oversweet. Enak nih, kayak gua harus cobain lagi nih. Kita tetes lagi. Anjing, enak ini coy. Uapnya juga lumayan ya, ngebul ya. Ya, cukup sekian dulu. Gua nyobain Liquid Grills by IDJ Vapor King. Nanti kita coba lagi liquid-liquid selanjutnya. Tetap terus pantengin channel The Condet. Jangan lupa di like, di comment, and di subscribe. Nyalain juga tuh tombol loncengnya. Jadi kalau setiap gua upload video, lu dapat notif dari gua. Oke? Okay? Tetap support channel The Condet. Dikit lagi gua udah hampir 1000 subscribe. Doain gua supaya lolos monetisasi. Pantengin terus channel The Condet. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam The Condet. Yeah.